Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ali Yahya. Sekarang kita akan membuat jelly coklat. Nah, ini bahan-bahannya. Oke, ini pertama-tama aku udah siapkan tempatnya. Aku pakai 8 sendok gula. Agar jelinya aku pakai yang ukuran 20 gram, aku pakai 2 saset. Airnya aku pakai 4 gelas. Ini kita pakai sedikit dulu, kita aduk-aduk dulu biar nggak ada bahan yang bergerindil. Ini udah rata, agar-agarnya udah nggak ada yang bergerindil. Kita masukkan sisa airnya. Setelah ini kita masak di atas kompor. Setelah ini kita nyalakan api kompornya. Nah, ini api kompornya kita pakainya kecil, cenderung sedang. Lalu kita aduk-aduk sampai mendidih atau meletup-letup. Kita aduk. Kita aduk terus. Ini sudah mendidih, sudah meletup-letup, itu seperti ini. Kita matikan api kompornya. Kita aduk dulu terus sampai uap panasnya keluar dulu. Kita aduk. Ini, setelah ini kita pindahkan ke dalam wadah. Ya, ini agarnya, jelinya kita tuangkan. Ini enggak aku semuain ya, aku bagi dua. Setelah ini kita biarkan dulu uap panasnya hilang. Setelah uap panasnya hilang, kita masukkan ke dalam kulkas sampai beku. Kita masukkan 2 saset susu instan, 1 sendok gula, 2 saset susu kental manis, 1 gelas. Setelah ini air panas 1 gelas, kita masukinnya enggak 1 gelas dulu ya. Kita sedikit dulu, kita aduk. Setelah ini kita masukkan lagi airnya, kita masukin semua ya. Kita aduk. Selanjutnya, kemudian masukkan susu full cream 200 ml. Kita aduk. Setelah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ini agernya, agar jelinya yang tadi kita sudah bekukan. Sekarang kita iris-iris. Setelah ini udah potong-potong, kita masukkan ke dalam minuman ini. Kita masukkan jelinya sini. Jangan lupa minumannya kita koreksi rasa. Kalau kurang manis bisa kita tambahkan gula. Kalau aku rasa ini udah cukup manisnya. Oke, ini siap untuk disajikan. Oke.
Oke, udah selesai. Selamat mencoba.